berkat bagi mereka. Ketika kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan kami, oh meminta berkat Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan berkat kesehatan dan kekuatan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka di dalam rencana-rencana masa depan mereka. Kiranya Tuhan akan melindungi dan menaungi mereka di dalam semua kegiatan-kegiatan mereka. Terlebih khusus Tuhan akan memberkati mereka supaya di setiap langkah kehidupan mereka, mereka akan sukses bersama dengan Kristus. Walaupun mereka nanti akan dikucilkan oleh saudara-saudara mereka karena mereka telah mengikut Yesus. Walaupun mereka nanti akan dipersulit di tempat pekerjaan mereka atau mungkin di sekolah mereka, namun Tuhan kiranya selalu membimbing mereka dan mereka akan selalu kuat di dalam iman, selalu yakin bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan mereka. Dan kiranya Tuhan akan memberkati, melindungi, dan Tuhan akan menyinari wajah-Nya di atas saudara-saudara sekalian dan selalu memberikan damai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tunggu ke sini kalau foto. Tunggu sama. Kembali ke sana. Oke, saudara. Terima kasih yang ada di wilayah Likupang Barat Selatan ini. Mereka masih baru. Biasa kalau di gereja lain ada istilah papahani, mamahani. Oh, di sana. Semesti ada yang mendampingi rohani mereka dari bulan ini sampai 6 bulan. Baik itu renungan pagi, renungan malam, buka sabat, dan lain sebagainya. Aktivitas rohani kami mengundang untuk mendampingi mereka. Ah, mana? Mana papa-papa rohani, mama rohani? Ya, terima kasih. Mana? Orang tua?